Penting benar ni dalam hidup kita, ha, sabar dan syukur. Orang yang banyak sabar, dia panggil sabar. Orang yang banyak syukur, syakur. Sebab tu Nabi sebut, afala akunu abdan syakura. Salah apa kalau sekiranya aku nak jadi hamba yang banyak bersyukur. Sabar dengan syakur adalah dua, dia panggil apa, dua rukun penting dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masuk di dalam satu kerate ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang ke 19 pada akhir ayat, iaitu nya Allah Taala firman, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Nah, ayat ni ayat 19 surah Saba. Cuba kita tengok sikit sebagai tumpuk tambah ayat yang sudah pun kita baca sebelum ini, iaitu Allah Taala firman yang apa ni, sesungguhnya kisah mereka yang tersebut, maknanya kisah yang berlaku di zaman sahabat, mengandungi tanda-tanda yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang mukmin yang sentiasa bersikap sabar lagi sentiasa bersyukur. Penting benar ni dalam hidup kita, ha, sabar dan syukur. Orang yang banyak sabar, dia panggil sabar. Orang yang banyak syukur, syakur. Sebab tu Nabi sebut, afala akunu abdan syakura. Salah apa kalau sekiranya aku nak jadi hamba yang banyak bersyukur. Sabar dengan syakur adalah dua, dia panggil apa, dua rukun penting dalam hidup. Kena sabar. Sabar bukan arti tekah nak marah saja dah. Tapi sabar mengandungi semua tiap-tiap perkara yang ada dalam hidup kita. Supaya dengan syukur juga. Syukur bukan sebut alhamdulillah saja dah. Tapi semua tiap-tiap perkara, perbuatan, percakapan, tingkah laku ke apa, semua menunjukkan bahawa orang itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu min qada'illahi ta'ala lil mu'mini in asabahu khairun hamida rabbahu wa syakara wa in asabathu musibatun hamida rabbahu wa sabara. Nabi katanya, aku heran terhadap qada ataupun penentuan daripada Allah Taala kepada seorang mukmin. Jika dia diberi kebaikan, maka dia puji Tuhannya dan dia bersyukur. Jika dia diuji dengan kesusahan, musibah, gatu gani gatu dan dalam hidup dia, maka dia selalu juga puji Tuhannya dan bersabar. Yujarul mu'minum fi kulli syai'in hatta fil luqmati yarfa'uha ila fimra'ati. Diberi pahala kepada orang mukmin pada semua tiap-tiap perkara yang dia buat. Walaupun tidur, masuk bilik air, waktu-waktu ni, semua diberi pahala belakang ni. Geligonya kita jadi orang yang beriman. Gambar katanya kita buat gapa-gapa semua tu,
Asalkan niat molek lillahi ta'ala, maka pahala boleh kepada kita. Sehingga Nabi katanya, sehingga makin ni yang bining kita, seorang isteri suak dalam mulut dia daripada duit belanja ataupun duit hasil daripada hak kita kerja, beli beras, beli itu, beli ini, siapa ke bining suak nasi masuk dalam mulut dia pun, tok lelaki boleh pahala. Anak-anak yang kita duk pera, dia duk makan, duk minum, duk gotong, semua tiap-tiap kara, asalkan benda baik, akan boleh pahalanya kepada seorang itu. Alhamdulillah. Ni ayat katanya, besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang sabar dan orang yang bersyukur, dan termasuknya setiap perkara yang dibuat oleh seorang mukmin. Hadis lain supaya juga lebih kurang apa saat ni juga saya baca saja deh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katanya, ajaban lil mu'min la yaqdi Allahu ta'ala lahu qada'an illa kana khairan lah, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lah, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Hadis nak serupa dengan saat ni juga, cuma mati hadis yang tak serupa, iaitu orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Dan benda ni tidak tipu kecuali ke atas orang mukmin. Maknanya orang mukmin ni sifat dia memang dua sifat tu. Kita kena bubuh sokmo dalam hidup kita, sabar syukur, sabar syukur. Wujud dia ada sokmo tak putus-putus, tak berhenti-henti dalam cara hidup kita yang Allah Taala bagi. Nah, sokmo hidup berada di atas muka dunia. Seterusnya, ayat yang ke-23 yang sudah pun kita dengar, kita baca belum pada ni, iaitunya Allah firman, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Itu sampai akhir ayat, dan tidak berfaedah syafa'at di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah. Maknanya ha syafa'at bukan mari daripada Nabi, tapi mari daripada Allah yang izin kepada Nabi. Dan tiap-tiap umat pun pakat pergi cari Nabi Muhammad SAW belaka di hari akhirat nanti. Jadi Nabi ada sabda, hadis ni ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, nah, Nabi royak tentang diri dia, iaitunya wa huwa sayyidu waladi Adam. Nabi lah penghulu segala anak Adam. Wa akbaru syafi'in 'inda Allah Ta'ala annahu hina yaqumu al-maqam al-mahmud liyashfa'a fil khalqi kullihim an ya'ti rabbahum li fasli al-qada'. Dan Nabi lah orang yang menjadi sepenting-penting orang yang mendapat izin dari Allah Ta'ala untuk bersyafaat, untuk memberi syafaat di tempat yang terpuji, iaitu al-maqam al-mahmud. Kalau kita duk baca dalam doa bad, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata, ha, itu adalah kita duk minta supaya Nabi ni dibangkit di tempat iaitu nya maqam yang terpuji yang Allah janji kepada dia untuk beri syafaat kepada umat. Nah, fil khalqi kullihim id ya'ti rabbahum li fasli al-qada. Ketika orang ramai semua tu pakat pergi jumpa untuk nak menerima balasan keputusan daripada Allah, Nabi pun sebut. Nabi katanya, fa asjudu lillahi ta'ala fayad'uni ma syaa Allahu an yad'ani wa yaftahu 'alayya bimahamida la uhsiha al'an. Maka Nabi katanya, aku pun sujud, sujud kepada Allah. Maka Nabi ni berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah buka kepada aku, katanya
untuk nak puji. Aku pun tak pandai learning nak sebut lagu mana nak puji Allah. Nabi sebut ni. Tekah masa dia hidup, dia katanya dia tak tahu lagi, katanya dia nak puji macam mana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila sampai masa sungguh di padang mahsyar nanti, maka Allah Taala akan bui kepada Nabi pandainya puji itu, puji ni, royak tu, royak ni dalam sujud dia. Thumma yuqal, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tas wa qul tusma' wa sal tu'tah wa shfa' tu shafa'. Lepas pada tu disebut kepada Nabi, ya Muhammad, hey Muhammad, angkatlah kepalamu dan sebutlah apa yang mu nak sebut, nescaya perkataanmu, permintaanmu akan didengar. Mu mintalah, akan diperkenankan permintaanmu, dan bui syafa' dan syafa'atlah, nescaya permintaan permohonanmu akan diberi syafa'at. Ini Nabi sebut, iaitu hubungnya dengan apa? Ha syafa'at. Kita pun biasa dengar hadis pasal ini beberapa kali, hubungnya dengan apa? Hubungnya dengan syafa'at. Alhamdulillah. Mari, ada lagi. Ini panjang sikit tak? Hubungnya dengan hari akhirat belakang ni. Iaitunya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia katanya, inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qada Allahu ta'ala al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwanin fa idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu lilladhi qala al-haq. Terjemah sikit-sikit dah, wa huwa al-'aliyyul kabir. Iaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Taala perintah satu-satu perkara di bumi di langit, maka malaikat pakak buka sayap dia untuk dengar perkataan Allah. Ini bancakan daripada Allah Taala, malaikat pakak nom-nom dengar belakang gapo yang Allah Taala nak royak. Supo dengan gapo? Sayap-sayap sat ni supo dengan rata yang disirat. Nampak prom priang, nampak teratur belakang. Cuba kita gambar, katanya singning benda sesekara yang diatur dengan belatunya molek sedap kita tengok. Apatah lagi gambar katanya malaikat yang berperatur untuk nak dengar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun kaya, apabila apa ni, hati manusia yang gementar di hari akhirat sikit lagi, malaikat pun juga bila Allah Ta'ala firman satu-satu perkara, masya Allah, kocok, supaya kocok hati. Kita klik kepada ayat dah, saya tak sewa jadi nok raden sangat, sebab ayat yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat 23 ni, saya baca makna dia. Maka orang-orang yang hendak memohon syafaat terpaksa menunggu izin itu dengan penuh perasaan takut dan bimbang. Sehingga apabila dihapuskan Allah perasaan takut dari hati mereka dengan pemberian izin itu, bersukarialah mereka dengan bertanya-tanya sesama sendiri. Apabila dibuai dah perasaan, perasaan gerung takut, walaupun pada mula-mulanya semua orang, walaupun malaikat pun gerung sekaligus, apatah lagi manusia. Lalu tu disebut, apakah yang telah dititahkan oleh Tuhan kamu? Tu. Maknanya, orang-orang yang tak dengar ataupun tak bunyi, dia tanya, Tuhan kata apa nama? Tu supaya orang duk kecek, orang duk ceramah, tapi dia duk galik. Kadang-kadang tekah orang duk ngajar, duk apa, dia duk main terosak. Orang duk royak benda penting, kadang-kadang orang duk suka ataupun orang duk ambil peradain hak penting-penting, ya galik. Lepas dia tu dia tanya orang, "Eh, ustaz royak gapo sat ni? Ku tak ada dengar." Itu saya wi-wi gambar nak jadi mudah kita gambar. Sikit lagi pun lagu tulah. Sebahagian di antara mereka menjawab, "Tuhan telah menitahkan kebenaran."
Maknanya apa? Oh Allah Ta'ala raya sing ti pen sajatam. Semua yang Allah Ta'ala raya benda betul belaka, dan Allah Ta'ala wak turun peretah. Dan dialah jua yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Masya Allah. Peristiwa sikit lagi pun berlaku supaya dengan Nabi raya. Ni Nabi tafsir ayat ni raya di dalam hadis yang Nabi sebut. Iaitunya, qalal haq. Allah Ta'ala tetap menyebut perkataan ataupun firman yang betul. Wahuwal aliyul kabir. Allah lah yang maha tinggi, lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'a. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'din. Wa wasafa Sufyanu biyadihi faharrafaha wa nashara bayna asabi'ih. Fayasma'u al-kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Allah Ta'ala firman di atas sana. Royak, 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 royak. Tapi pada masa dulu, adanya iblis syaitan yang selalu duk dengar perkataan Allah, ya curi dengar. Lepas tu ya royak, 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 royak. Wak turun, wak turun, wak turun, wak turun. Sapa ke atas muka bumi. Syaitan dan iblis itulah. Sebab ayat belum pada ni, kita duk kecek ha. Iblis duk tipu manusia dan duk goda manusia. Sehingga iblis mari bisik di telinga orang-orang nujung. Tok nujung tu lah. Modau. Bukan modu dah. Modu ke modau. Tok cah siya rakyat sendiri katanya. Nipu saja pok-pok hadap nengok. Tengok. Apa-apa tak lagi kita orang Islam. Yakin katanya semua tok nujung, tok menengok, tok ga tu, tok ga ni. Bohong belaka. Sebab apa tu? Perasaan dia mari supaya iblis mari duk kecek di telinga dia. Sehingga apa tu? Farubbama adrakahu asyahabu qabla an yulqiyaha warubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakzibu ma'aha mi'ata kazibah fayuqal alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza kaza wa kaza fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Habis sekat tu dah. Infarada bi ikhrajihi al-Bukhari duna Muslim. No ayat katanya hak Nabi sebut, hak Allah Ta'ala firman di atas sana tu, apabila iblis ataupun syaitan dia duk curi dengan dia berjanji, dia kayak katanya aku akan ambil benar-benar hak Allah Ta'ala firman royak go tu royak go ni, nak gi royak kepada ahli sihir ataupun tukar-tukar nengok dan sebagainya. Patu tak? Bohong, 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 bohong. Daripada zaman-zaman dahulu sampai zaman sekarang ni, semua orang yang nengok nasi kau tengok, orang tangan kau tengok, dalam air kau tengok apa, semua bohong belaka. Ni jangan duk percaya apa yang mereka itu sebut. Tapi hak Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, alhamdulillah, semuanya betul. Dan mula daripada Quran turun itulah Allah Ta'ala katuknya pintu langit. Tak siwi iblis naik, syaitan naik, tak boleh lah. Tak boleh dengar. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan bitar semua ni sebagai jaga. Bukan penjaga dah. Kalau penjaga tu makna gok. Hak ni jaga. Mana kan eh? Jaga hak kita duk, duk katuk tu lah. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Duk baca dalam surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Nah, Allah Ta'ala ayat katanya kami jadikan bitai-bitai semua tu adalah pemanuh. Jadi supaya ngejaga bila syaitan nak naik, pong. Kena panuh. Supaya ngebitai-bitai tu jadi apa? Jadi supaya ngeada orang melek faifa yang ada di dalam tu. Apabila syaitan nak naik ke alam sana, kena panuh. Yang Allah Ta'ala raya rujuman lisyayatin, sebagai rejam ataupun sebagai panuh syaitan-syaitan. Alhamdulillah. Sebab tu kita nah seruk kata dalam hadis ni, kita percaya hanya Quran dan hadis-hadis Nabi, perkataan Nabi. Jangan hidup percaya kepada benda pelik-pelik. Nah, kita angkat darajat boleh lah. Jangan hidup percaya pasal pelik-pelik go tu, yo tu, royak, yo ni royak.
Hak pasang tak tahu katanya mari mana. Walaupun orang ngajar sekalipun, orang ceramah sekalipun, kalau dia kecek benar bohong, benar salah, itu kita kena hukum katanya salah dan tak kena. Pergi menjadi kemahkum dalam hidup kita, sama sama ada hak akidah, hak cara hidup. Nah, amalan menjadilah betul. InsyaAllah akidah kita betul, amalan kita pun sahih. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.